Kabupaten Sinjai di bawah kepemimpinan Sabirin Andi Fajar berhasil membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pembangunan dan kinerja pemerintahan yang dibuktikan lewat pelaporan keuangan daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Sejak diberlakukannya Otoda, predikat WTP ini merupakan pertama kalinya diperoleh Pemkab Sinjai untuk LKPD tahun anggaran 2016. Wajar tanpa pengecualian WTP untuk pertama kalinya sejak pemberlakuan otonomi daerah atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 dari BPK Republik Indonesia pada pemeriksa keuangan. Ada 4 kriteria yang berhasil dipenuhi oleh Pemkab Sinjai hingga mendapatkan predikat WTP ini. Di antaranya ketaatan Pemkab dalam mematuhi peraturan perundang-undang terkait pengelolaan keuangan dan aset, serta ketepatan sasaran penganggaran yang dibuktikan dari hasil audit BPK. Selain itu, ekuitas pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi pertimbangan utama. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ratnawati Arif mengatakan, meraih predikat WTP bukanlah hal mudah, namun untuk mempertahankan predikat tersebut akan jauh lebih sulit. Harapannya ya tentu memang kita harus mempertahankan. Nah, mempertahankan tentu memang tidak mudah karena kita harus benar-benar bekerja keras mempertahankan hal yang sudah kita terima dan bahkan meningkatkan kinerja kita, karena ini memang adalah kinerja yang harus sinergi antara rencana pelaksana di semua OPD dan pertanggungjawaban yang ada di BPKAD. Dalam melanjutkan komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat, tahun ini Pemkab Sinjai telah menyiapkan anggaran pembangunan infrastruktur fisik sebesar Rp186 miliar lebih. Zakaria Ridwan, Sinjai TV.